Ah, siap ya, siap. Gak ada apa-apa, gak ada hubungan apa-apa. Mereka cuma teman aja ternyata. Iya. Hey, by the way, Natasha Wilona sebenarnya udah putus sih sama... Farrell. Yes. Loh, hey. Kau pasti mengincar Farrell ya? Iya dong. Jangan dong. Ya gak apa-apa lah, biar aja Natasha Wilona sama Atta Halilintar. Kan mereka juga cocok deh. Cocok sih. Ya kan kopi susu. Bagus, anaknya bagus. Cakep. Mix and match. Kece banget. Tapi kalau dibilang Atta tadi, dia masih mau single aja, masih santai, masih slow banget. Apalagi sekarang juga bisnisnya luar biasa, ya kan? YouTube channelnya juga berkembang. Jadi ya udah, nanti dulu masalah cinta. Oh iya, betul sekali. Saking berkembangnya, ini dia itu subscribersnya sudah meloncat. Wish. Asia Tenggara lah. Tertinggi ya katanya. Tertinggi. Wow, hebat Atta, sukses ya Atta. By the way pemirsa, inilah Insight bersama saya Indra Herlambang. Dan juga saya Patri Syaga, tentunya kita akan memberikan informasi tentang selebriti tanah air dan juga mancanegara. Dan juga yang baru-baru, dan juga pada hari Sabtu ini kita akan memberikan fashion. Akan hadir juga bersama dengan Karen Delano. Tapi ya, sekarang ini kita juga ingin memperlihatkan kepada pemirsa seperti apa sih kerepotannya reporter Insight pada saat mengejar artis untuk wawancara. Oh ya. Segmen yang ngejar artis itu ya? Seru nih. Jadi ada Agasa yang katanya dia ngejar-ngejar Tatiana sama Jeffrey Nichols ketika mereka lagi ada di satu acara. Dapat nggak nih kira-kira interviewnya? Langsung aja nih beritanya untuk Anda. Kita lihat bersama-sama. Ketemu lagi bareng gue Agasa Putra Harkis di Kejar Artis. Hari ini Insightizen, gue bakal ke salah satu pusat perbelanjaan di daerah. Daerah mana ya? Oh, daerah Cilengsi. Hampir lupa nih, Cici apa ya? Cilengsi pemirsa Insight. Nah, tepatnya di situ di bakal ada acara meet and greet salah satu film terbaru. Jadi dibintangin oleh aktor-aktor dan aktris-aktris yang kece-kece banget, yang ganteng dan cantik banget pemirsa Insight. Nah, hari ini gua bakal kejar ini idola perempuan banget nih. Yang satu ini adalah perempuan, yang satu adalah laki-laki. Penasaran kan siapa? Gue ngerahasiain dulu, nanti aja di tengah jalan gue kasih tahu siapa yang bakal kita jadiin target operasi hari ini, pemirsa Insight. Yang jelas pantengin terus Agasa, nonton terus Kejar Artis. Kali ini kita mau berangkat karena ini udah di depan nih kendaraannya. Driver gue udah nunggu di depan dan cam gue satu lagi udah di depan. Jadi tetap pantengin gue di Kejar Artis. Seperti yang sudah dibocorkan oleh Agasa tadi, Kejar Artis kali ini akan mengejar aktor muda yang sudah memiliki fans dengan jumlah yang begitu banyak. Lantas siapa ya pemirsa Insight? Aktor yang dimaksud Agasa untuk menjadi target wawancaranya kali ini? Nah pemirsa Insight, tadi kan gue belum ngasih tau nih, siapa yang bakal jadi target operasi pada pengejaran hari ini? Clue yang pertama adalah, saya harus sebut apa aja ya, Tatiana Safira. Mantan pacar gue. Bercanda. Dan satu lagi, ini teman gue waktu kecil, ya ketamanannya setara sih sama gue. Ya, cuma dia lebih terkenal aja. Jeffrey Nichols. Yaudah, kita mending ngemil-ngemil dulu di mobil, sambil gue juga cari-cari informasi lagi. Jadi Insightizen yang sabar ya, tunggu duduk manis, tetap dikejar artis. Netizen, sekarang gue udah sampai di ini ya, salah satu mall yang ada di sini. Nah, itu udah semuanya banyak banget yang memanggil-manggil nama Jeffrey Nichols dan Safira. Dan ini nih, udah ada stadionnya ya, rame banget. Nah, oke, rame banget ya. Kayaknya kita langsung sana aja, karena ini pasti rusuh banget nih kalau udah fans-fans yang datang. Biasanya tuh, kayak gini nih. You know I'm back. Seperti biasanya, ketika tiba di lokasi meet and greet, tim liputan harus menunggu acara berlangsung hingga akhirnya sesi wawancara dimulai. Namun ada yang menarik di tengah-tengah acara, ada salah satu fans yang beruntung karena tengah hamil besar. Kira-kira ada apa ya? Saat mendapat kesempatan wawancara, reporter pun sempat menanyakan kepada Jeffrey Nichols perihal fans yang tengah hamil besar itu. Lantas seperti apa tanggapan aktor 20 tahun itu ketika menjumpai seorang ibu-ibu yang sedang mengandung? Dan tadi ini ada ibu-ibu ceritanya lagi ngelus-ngelus perut dari samping panggung. Nah, bu, saya mau tanya-tanya bentar ya bu, saya tanya-tanya dong bu. Bu, oh nggak mau. Bu, mau cari sebentar. Gimana bu rasanya ketemu Jeffrey Nichols bu? Seneng, emang ngefans gitu ya bu ya? Ini emang udah berapa bulan bu hamilnya? Harapannya pengen secakep Jeffrey gitu anaknya.
kaget sih tadi, tiba-tiba ada ini diambil, tapi dia minta dielus, minta foto, dan dia gak kenapa-kenapa ibu-ibu. Penting itu sih, takutnya kedorong-dorong tadi. Pastinya seneng sih ada ibu-ibu yang lagi hamil seniat itu buat naik ke panggung, dan semoga, ya gue harapin ibu-ibunya gak kenapa-kenapa sih, takutnya kedorong-dorong. Aduh, pemirsa Insat, seru banget ya. Tadi liputan rame banget ya, Bang ya? Rame banget. Ini kalau yang artisnya ganteng atau cantik, serame tadi dong biasanya. Bang. Tapi lu pasti udah nemuin banyak artis yang serame ini ya, Bang? Banyak sih, banyak banget. Oh, lebih banyak lagi pernah? Biasanya ada yang gitu. Wah, gitu pemirsa Insat. Ya, thank you banget udah nemenin kita liputan hari ini bareng tim Insat. Ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap di Kejar Artis. Saya Agasa, pamit undur diri. Jangan lupa nonton di Kejar Artis selanjutnya. Bye!